Cek 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Open your heart, open your mind. Salam jumpa dengan podcast Masalah dan Doa. Seperti biasa, podcast Masalah dan Doa hadir untuk bisa memberikan dan berbagi tentang semua masalah di kehidupan sosial, cinta, keluarga, karir, dan tentunya kami hadir membawa doa sebagai solusinya. Seperti biasa, assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Kiai. Sehat. Masih aja Kiai, saya masih banyak masalah Kiai. Jadi tolong doa ya. Oke Kiai, ini kan kemarin kita udah bahas nih tentang beragam ujian, ujian atau azab. Nah, ini ada ujian Kiai yang sekarang. Masalah yang paling penting Kiai. Semua orang pasti kembalinya adalah ke materi, terutama masalah duit Kiai. Gimana nih, apa solusinya ini? Saya minta shortcutnya nih, doa yang bisa nambah rezeki, nambah duit. Mungkin banyak tuh doa yang secara umum ya. Nah, karena ada Kiai, saya minta yang paling khasiat Kiai, yang soheh kalau kata itu Kiai. Oke okay, yes, okay, okay, yeah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Jadi gini Bang, mujarab tidak mujarab itu juga ditentukan kepada ketulusan dan ketekatan hati buat orang yang mendoanya. Jadi dia mau baca doa apapun, tapi kalau hatinya tidak hadir, tidak hudur, tidak mantap, itu juga tidak mustajab. Untuk urusan-urusan rezeki ini, musibah atau ujian berupa rezeki ini, banyak sekali pilihan-pilihan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Asmaul Husna untuk bisa memperlancar rezeki. Contoh, saya bacakan satu dari Fadilah Surah Al-Waqiah. Dikatakan di dalam kitab Khazinatul Asrar, ini Bang, kitabnya ini. Jelas Asrar, ya ini. Dikatakan begini, waqala ba'dul ulama, bagian ulama mengatakan anna Iroan annaman qara'aha ihda wa arba'ina marrah, orang yang membaca surah Al-Waqi'ah 41 kali Bang fi majlisin wahidin. Ini yang berat-berat dulu nih, karena kan urusannya namanya juga mau duit, urusannya berat, kerjanya juga harus berat. Orang yang membaca 41 kali surah Al-Waqi'ah fi majlisin wahidin, di satu tempat. Jadi dia tidak bergerak gitu, tidak pindah-pindah tempatnya. Kudiat hajatuhu khususun fi talabi rizki, maka hajatnya akan dipenuhi khusus dalam urusan rezeki. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tadi berapa kali tuh Bang? 41 kali, Guys. 41 kali. Waqiah kan panjang, Guys. Itu kerja berat. Jadi kalau mau mancing, tolong ya kalau mau mancing bisnis lancar. Kalau 41 kali surat Waqiah dan enggak boleh bergerak. Tidak boleh berpindah tempat. Jadi kalau mau mancing ikannya mau besar kan juga umpannya juga harus besar. Ini karena ada dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa baginda Rasulullah bersabda, man qara'a suratal waqi'ah. Ini dari Nabi nih. Ini yang lebih ringan. Kalau tadi 41 kali, nah Rasulullah ngajarin juga orang yang selalu membaca surah Waqi'ah setiap malam, ya, lam tusibuhu faqatan, maka dia tidak akan tertimpa dengan kemiskinan. Jadi setiap hari baca surah malam gak ya, satu orang udah capek pulang kerja baca surah Waqiah. Ini gak harus ya setiap malam, maka dia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Kenapa? Wasuratul Faqihah suratul gina, karena surah Fatihah ini adalah surat kekayaan. Maka kata Nabi juga, faqra'uha wa 'allimuha auladakum, bacalah surah Waqiah ini, ajarkan kepada anak-anakmu sekalian agar anak-anakmu tidak jatuh dalam kemiskinan. Nah, itu surah Bang. Jadi surah dalam Al-Qur'an yang bisa untuk memperlancar rezeki, tidak terjadi kefakiran. Nah, itu namanya surah Waqiah. Ya, ada dua tadi tuh. Ada yang berat, itu dibacanya berapa? 41 kali. Nah, ada yang enteng. Shortcutnya enteng. Nah itu cukup satu kali setiap malam. Ada juga Asmaul Husna yang bisa dibaca ini ya,
dikatakan dalam kitab Khazanatul Asrar. Kalau tadi Khazinatul, kalau sekarang Khazanatul Asrar kitabnya ini, dikatakan begini: man qala awwala subhi, barang siapa yang membaca di permulaan subuh, jadi pas waktu subuh itu dia baca 315 kali ya Razzaq. 300 ya Razzaq. 15 kali ya Razzaq. 15 kali. Terus 308 kali ya Razzaq. Lu pasti ya pada nyatet nih. Jadi kalau ya Razzaqnya 315, ya Razzaq 308 kali, izdada rizqoh, maka rezekinya terus bertambah. Kapan dibacanya itu? Di awal subuh. Awal subuh. Gak ada yang lebih enteng ge, lagi hari Minggu gitu. Susah juga mau kaya tapi males gitu ya. Iya juga sih ya. Make sense. Oke, ada lagi satu nih bang, dikatakan juga untuk urusan uang ini, untuk urusan rezeki, dikatakan di sini kul fi majlisi wahidin, katakan, ucapkan di satu majlis, di satu tempat, satu sekali duduk. Apa ini baca? Ya goniu, berapa kali? 12 ribu. Ya goni. Ya maksudnya goni, di depan majlis itu ya di keramaian gitu kayak? Enggak, di satu tempat, satu tempat. Di satu tempat. Jadi kita duduk. Duduk satu tempat. Tidak pindah. Dibaca ya goni 12 ribu. Nggak ya satu jam lah bang, satu jam setengah lah. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kayaknya. Nggak, 12 ribu ya goni, ya goni, ya goni, ya goni, 12 ribu kali. Maka isdada rezekinya akan bertambah. Satu jam setengah lah itu, insya Allah. Cukup lah kita bekerja satu jam setengah untuk menghasilkan rezeki yang pertama. Lu mau beli yang mana nih? Mau yang 41 kali yang panjang atau yang shortcutnya ya goni tapi 12 ribu? Ada banyak pilihan, jadi terserah. Banyak, masih banyak, tapi ini yang kita pilihkan untuk sesam ini. Demikian bang. Oke, okay, kayak itu diamalkan. Itu tadi amaliah-amaliah. Memang ya sama seperti dunia kerja kayak ya. Ke dunia kerja aja lu semua mesti patuh kan. Jam kerja lu mulai jam 8, ketemu mungkin jam 8 malam. Kenapa enggak sudah ada nih surah khasiatnya dan sudah ada asmaul husnahnya juga dari Allah langsung loh. Melalui ya. Rasulullah, ya. Rasul, melalui Rasulullah dan juga para ulama. Dan juga para ulama, dan ini sahih. Ya, masa enggak mau ngejalanin tapi ya berat. Oke. Itu mungkin bisa jadi solusi masalah duit, masalah rezeki. Sudah ada amaliahnya, bisa langsung dilakukan, dipraktekkan. Mungkin habis ini saya perlu nyatet juga kayak. Oke, itu tadi suatu masalah dan kita sudah kasih solusinya. Jangan lupa kalau memang masih kurang yakin, mau memastikan, mau langsung direct, bisa langsung datang ke majelis Al-Hikam atau call langsung chat WA ke 0811 889 308. Sekian podcast masalah dan doa untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.